persiapan papasan. Masuk di stasiun Jurang Mangu. Masuk di jalur 5 stasiun Tanah Abang. Di sebelah kiri kita tadi ada yang perbaikan, tapi hanya perbaikan ya. Nah, yang mau kita sorot tuh ada wesel baru nggak sih yang ke arah sini? Nah, terutama yang dari arah jalur 3 ya. Ya, abis ini kita geser ke arah jalur 3. Nah, ini sekarang kita di jalur 2 dan 3. Kita bisa lihat di sana masih ramai ya pembangunannya. Nah, itu di sana ada Beko. Yang di jalur sini tuh ada LAA-nya di sana loh. Ini sih tinggal digeser doang ya. Ya, abis ini ada kereta masuk yang ke arah Manggarai. Dan kita akan nunggu kereta api yang ke arah jalur 2 ini. Nah, ini keretanya masuk nih. Terpantau kosong ya. Nah, kita sambil nunggu yang ke arah Duri. Nah, itu di sana ada JPO Jati Baru. Tujuan Bekasi via Manggarai 12 kereta. Jalur 2 dari arah selatan dipersiapkan masuk tujuan Cikarang via Kampung Banda Jatinegara. Jadi ini kalau dibikin satu jalur lagi mepet, tapi bisa lah ya. Saya makanya yang lihat di situ kok ada LA juga. Nah, ini yang di balik seng ini ada kayak lagi nyiapin buat bikin jalur gitu. Nah, ini di sini ke arah kereta yang ke arah Bekasi. Nanti kita bisa lihat progres yang ada di sana. Kita coba lihat yang di sebelah kanan kita aja ya, soalnya di kiri terpantau nggak ada pekerjaan. Nah, ini keretanya berangkat dan kereta api yang mau kita naikin masuk. Ini ternyata yang ke arah Cikarang via Kampung Banda. Jalur 2 masuk tujuan Cikarang via Kampung Banda Jatinegara. Jalur 6 dari arah selatan dipersiapkan masuk tujuan Rangkas Bitung. 6 selatan, hati-hati, dipersiapkan masuk ke kawasan tujuan Rangkas Bitung, jalur 6. Nah, ini kita bisa lihat progres pekerjaannya.
Nah itu ada yang lagi mindahin batu ke truk ya. Nah ini yang di jalur satu ini kan mepet banget sama tiang ya. Nah ini saya nggak tahu nih dia bikin apa. Nah, mungkin di jalur satunya nanti agak belok sedikit kali ya. Soalnya kalau ditaruh di sini kayak nggak mungkin ya. Mepet banget ini. Jadi kita tunggu aja ke depan jadi gimana progresnya. Nah itu di situ lagi bikin-bikin fondasi. Pintu ditutup, Bang. Ada pintu ditutup. Ya, lebih Pak. Sekarang di kantor harus siap Pak. Stasiun Buri kecil. Nah ini ada alat beratnya tuh yang kayak kerennya tuh, tinggi banget ya. Nah itu ada pekerjanya lagi berproses terus ya. Semoga lancar terus ini pekerjaannya. Nah ini ada JPO Jati Baru nih yang di atas kita nih. Jadi menghubungkan sisi. Informasikan kembali bagian info tujuan stasiun Central. Jalan Jati Baru sama yang di jalan seberang. Silakan Anda dapat berganti rangkaian kereta. Dan mengenai kepada jalur 5 stasiun Central Senturi. Nah ini ada bantalan rel ya. Ya abis ini kita geser ke sebelah. Ke sebelah kiri. Nah ini baru ya wesolnya di sini. Ini relnya terpantau sudah di last day yang di situ. Di ada bekas termitnya soalnya. Nah ini kayak ini. Kas di last termitnya masih ada. Nah, ini ada kereta apinya lagi berhenti. Ini kemungkinan emang perbaikan sinyal ya, karena tadi di sinyal masuk di Tanah Abang itu kuning, tapi di sebelumnya malah merah gitu. Kita masuk di stasiun Duri, habis ini kita ikut kereta api yang ke arah sebaliknya ya. Nah ini banyak tim dari LAA ya yang ngurusin ini apa, listrik aliran atas. Nah itu di sana ada kereta api yang ke arah Tangerang. Nah ini ada Tokyo Metro 6000. Oh dia udah berangkat ternyata, apa baru masuk ya? Oh baru masuk ternyata. Oke kita langsung pindah ya. Dear passenger, before you leave, please check your ticket and leave your luggage behind. When you step in the platform, get stasiun transit Duri, pintu sebelah kiri. Nah tapi santai aja karena di sini proses buat pindahnya juga kan nggak sebentar ya. Oh udah habis ternyata keretanya, cuma 10 kereta ini. Oke, di habis ini langsung pindah kita. Kita naik yang di sini ya. Nah, ini kereta yang tadi kita naikin. Udah menuju ke arah Cikarang. Masuk kereta api bandara nih, kosong ya.
Nah ini wesselnya baru nih, sampai lidah wesselnya pun masih merah ini. Wesselnya buatan Cina ya, ada bacaannya. Nah ini, oh ganti lagi, kemarin kopi ABC, terus yang kemarin teh, sekarang pakai termos. Semoga sehat-sehat ya bang ya. Nah ini kita lihat lagi JPO Jati Baru. Ini wesel habis dari mana nih, bekas dari mana ini? Nah ini ada bekas jalur nih, ada kayak buat jalur nih. Dan di situ pun ada LA-nya, berarti memang mepet banget ya, tapi bisa. Nah itu kan ada LA-nya di situ. Nah ini ada kereta api nih. Kita ke tutupan lah, ini ke arah Cikarang. Ini via Pasar Senen. Nah ini kereta udah berangkat tapi agak melambat lagi. Nah ini jalur satunya udah terbentuk ya. Jalur 3 dipersiapkan kembali untuk tujuan Bekasi. Jalur satunya udah terbentuk dan wesselnya itu masuknya di sana berarti. Yang saya bingung kenapa kemarin dibongkar lagi ya. Nah ini jadi cuma agak masih muat kali ya nih ya. Oke deh kita ke arah sana coba ya. Kami informasikan saat ini Anda berada di komuter tujuan Stasiun Akhir Langkah Situ. Dengan nomor salah